Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya ingin menginformasikan kepada pemirsa, yaitu paket kod saya sudah sampai. Ya, nama paketnya adalah Smart Holder KXU. Ya, saya ulangi, nama paket itu adalah Smart Holder KXU. Ini dia, tadi baru datang. Ada pemirsa, ini dia paketnya baru datang. Nah, ini dia. Inilah paket yang baru datang tadi. Ya, paket saya pada pemirsa ini dia. Ya. Nih, paketnya datang tadi. Ini dia. Saya nunggu yaitu sekitar 5 hari. Beratnya 1 kg. 1 kg. Ya, total harga 177.000 ini dia. Jadi harga apa ini Smart Holder Car XO ini yang kita lihat dulu bagaimana bentuknya nanti ya. Ini harganya 124.000. Sedangkan kodnya itu 53. Ya, ongkirnya. Berarti jumlahnya 177.000 rupiah tadi sudah saya bayar sampai nih bosan nih ini dia ya. Nah, ini kepada pemirsa sudah sampai tadi paket ini ya. Nanti kita akan lihat apa isi dari yaitu bagaimana bentuknya ya, yaitu Smart Holder KXO itu ya kepada pemirsa. Nah, kita lihat nanti. Selanjutnya kita buka ini bagaimana bentuk dari yaitu Smart Holder Car XO kepada pemirsa. Yalah pemirsa, sekarang kita akan buka yaitu paket ini ya, kita buka ya kepada pemirsa. Sekarang kita banyak betul nih apanya ini ya, kita buka sekarang pemirsa ya, apa isi paket ini. Kita pakai nih pisau silet, kita buka dulu. Ya, kita buka dulu bagaimana isinya. Sampai tadi harganya 177, kita buka isinya kalau bisa ya. Ya, rupanya dikasihnya apa ya ini ya. Ini dia supaya kita buka dulu. Ini dia. Kita buka. Ternyata inilah dia ya. Tuh, car holder. Nah, ini dia modelnya. Ya, yang bisa dipergunakan nanti untuk di mobil ya. Nah, ini dia. Bentuknya ini ya. Para pemirsa, ini alatnya nih. Yang bisa kita pakai nanti di mobil. Nah, ini ya. Pemirsa ya.
Nah, ini dia. Jadi kita letakkan di mobil ya. Kita ini dia. Jalannya seperti ini. Kita hati-hati ya. Inilah dia, yaitu namanya car holder ya. Nanti kita letakkan ya. Tempat apa di mobil nih. Jadi siapa yang ingin mau, nah ini dia. Jadi nanti kita letakkan sedemikian rupa, jadi bisa nih diputar-putar ya. Untuk AP kita ya, ke mobil kita letakkan nanti di mobil ini ya. Jadi kita putar-putar dia ini, mana pemirsa, inilah dia rupanya yang sudah saya apa itu namanya adalah ya. Untuk bantu vlog kita ini, yang ini ya. Kita untuk ini. Ada pemirsa, ini dia. Ya, bisa di apa dia sih guys? Zoom bisa, ya. Bisa kita putar seperti ini. Ini. Untuk nanti mau vlog kalau kita kalau di mobil ya, kepada pemirsa harganya nilai yang harga aja 177 itu kepada pemirsa ya. Baru saya beli nih, baru sampai dia. Kita letakkan nanti di mobil ya, kepada pemirsa. Letakkan sedemikian rupa dia tempat HP ya. Kita lihat ya kepada pemirsa ya. Pemirsa, bisa dia kita pergunakan nanti di mobil kita, kita lengkirkan, bisa kita putar-putar. Ini dia. Bentuknya nah ini dia. Ya, bisa kita putar-putar. Mau gini kita ngeploknya bisa nanti. Ini kita tempelkan di mobil kita ya. Inilah namanya holder car. Car holder. Car holder untuk membantu kita ngeplok, kita letakkan di video apa kita car holder ya kepada pemirsa. Di mobil kepada pemirsa ya, namanya car holder ya, baru sampai ini membantu, sangat membantu untuk apa saya ya, untuk membantu saya untuk membuat video saya di mobil ya pada pemirsa. Ini dia namanya adalah yaitu car holder ya. Car holder ya, sangat umumnya. Nah ini dia, nanti kita taruhkan nanti di apa mobil tadi yang murah mau kita gunting ini modelnya ya, untuk membuat video seperti ini. Bisa kita langsung kamera ya. Ya, ini dia bisa dia kita apa dia. Ya, kita mudah aja kepada pemirsa, ini namanya car holder ya. Jadi bagi yang apa yang ingin mengeplok membuat video menggunakan kendaraan sepeda motor, bisa juga menggunakan mobil. Ini dia ini namanya, ini namanya car holder ya. Bentuknya ini dia modelnya, ini dia jadinya ya, tinggal kita tempelkan aja nanti
Nah, kalau kita mengeploknya kepada pemirsa, ya, jadi mudah-mudahan ini informasi kepada pemirsa yang ingin membuat video yang ngevlog menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, ya. Jadi bisa kita pergunakan adalah yaitu yang bernama namanya adalah K-Holder. Saya ulangi, harganya adalah kalau COD Rp177.000, sudah masuk pada ongkir. Jadi kita tunggu 5 hari ya, sudah sampai ke tempat tiga kita. Ya, mudah-mudahan informasi ini yang saya sampaikan ya bisa sebagai ya masukan kepada pemirsa bahwa untuk peralatan untuk YouTube kita ini ya untuk membuat vlog ya bisa kita menggunakan napi ini namanya bisa kita pergunakan di mobil kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kepada pemirsa. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.